Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Lakuas Kito, channel yang kurang jelas. Jadi apa aja jadi bahan ya. Oke, selamat datang di Lakuas Kito. Kali ini saya lagi San Mori sambil mau ke Cilegon. Jadi ceritanya sambil menyelam minum air, tapi nggak keselak ya. Aduh, oke. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, jangan sakit-sakit. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Oke, pembukanya sekali di wajah. Kali ini mau ngebahas apa ini enaknya nih? Jadi dalam perjalanan seperti ini kalau nggak sambil ngomong tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Walaupun ngomongnya ngomong sendiri, ngoceh sendiri, kayak kurang kerjaan gitu ya. Emang kurang kerjaan sih. Kalau ada kerja sampingan, ayolah. Foto-foto kayak, aduh, ayo. Mau bikin sinematik, ayo. Bayar nggak bang? Nggak usah, gratis aja. Yang penting kan dibayarin bensin apa-apa gitu. Enggak, canda-canda. Oke, mungkin apa ya? Oh ya, ini saya kan beli helm NHK GP1000 dulu waktu masih tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, itu baru kemarin nih saya beliin visor yang flat ya. Tapi bukan yang bening, bukan yang iridium, melainkan itu warna dark atau hitam gelap gitu. Jadi kalau kena cahaya ya nggak terlalu silau lah. Nah itu harganya berapa bang? Untuk harga di belakang aja ya, biar orang pada penasaran. Sebenarnya saya beli all shop sih di Shopee, banyak yang jual di sana. Itu. Kenapa saya beli yang dark ya? Saya awalnya ngeliat di IG-nya si siapa waktu ya? Mahardika kalau nggak salah, yang punya Ninja 250 yang kakinya udah dipada di upgrade gede gitu. Nah itu awalnya helm saya hijau stabilo gitu ya. Terus tertarik dengan helm kayak Mahardika itu, tapi punya dia titik kors ya KYT. Nah saya NHK GP1000. Nah saya repaint sendiri tuh, bikin cat sendiri yang dop, warnanya hitam dop. Jadi awal itu sebenarnya kalau mau ngecat itu ya, yang awalnya itu cat sebelumnya harusnya dikelupas dulu pakai remover. Cuman waktu itu saya agak males ya, langsung aja langsung ditimpah gitu. Jadi ya efeknya stiker-stiker di dalam cat yang hijau itu tadi ada yang apa ya namanya, ngebrudel gitu loh. Apa sih bahasa Indonesianya? Itu. Aduh, pinggir. Tantin-tantin mungkin. Nah, aman, resep ya. Nah itu harusnya dikelupas dulu pakai remover biar nggak terjadi ngebrudul itu tadi. Punya saya ada sedikit, cuman nggak terlalu parah sih. Nah terus habis itu saya kasih stiker Red Bull di kanan kiri, kasih stiker Soy di belakang, dan stiker EQV. Itu beli stikernya juga online sih, lebih murah. Apalagi waktu di Shopee kan ada promo gratis ongkir tuh, jadi sedikit-sedikit gak masalah lah. Cuman itu jadi seperti itu. Terus apa nih intinya ke visor ya. Visor saya beli di Allshop juga di Shopee itu tertarik dari Mahardika itu tadi ya.
Kemudian saya pasang di NHK. Jadi stitchingnya itu visor flat buat NHK CP1000 ya. Jadi di situ banyak banget orang yang jualan. Saya tertariknya sementara di dark. Jadi dulu kan motor saya hitam, terus helmnya warnanya hitam. Kalau ketemu hitam semua kan jadi black. Guys. Nah, itu emang walaupun murah ya. Nah, jadi harganya sekarang aja lah. Harganya itu saya beli 60-an kalau nggak salah itu. Tapi kalau yang iridium kayak yang silver atau yang agak kuning-kuning gitu, atau enggak yang apa ya, kayak pelangi gitu, ada itu lebih mahal lagi, sekitar 70-an. Tapi kalau yang pengen kualitas bagus itu di atas 100 ya, bagus kualitasnya. Terus kadang sering orang nanya, itu kalau kena air bisa gimana ya, nempel apa enggak gitu ya. Ya kalau kena air ya nempel sih, cuman enggak terlalu parah. Kalau menurut saya sama kayak yang visor bawaan ori GP1000 ya. Ya istilahnya kalau kena air ya biasa-biasa kayak original gitu lah. Kemudian ini fungsinya ya itu tadi ya, dari sinar matahari bisa apa ya, nggak terlalu terang lah di mata. Kalau terang gitu kan di mata agak gimana gitu ya rasanya. Terus ya yang kedua ini entah negatif atau positif ya, jadi bisa lirik kanan kiri. Lirik kanan kiri, terus kayak gini nih, ada lihat cewek gitu ya. Pasti ya, berijo langsung dipindo ya, kayak orang tiga biasa. Oke, nah jadi ini sisi negatif atau positifnya ya. Jadi bisa lirik-lirik gitu, ada oh ya, ada sewok, ada seksi ya gitu. Jadi kalau kita ngelihat ya, posisinya kayak gini nih. Jadi di dalam itu agak gelap, tapi dari luar nggak bisa ngelihat mata kita gitu ya, kayak kita di dalam rumah gitulah, yang kacanya ada hitam-hitamnya itu ya, mirip ke situ. Dari dalam bisa ngelihat, dari luar dari luar nggak bisa ngelihat mata kita itu. Kemudian sisi negatifnya waktu malam hari, ini kayaknya nggak recommended banget buat malam hari. Pernah kemarin saya bawa mudik ya, pakai mobil ini, motor ini. Kalau mudik kemarin, wah serius nggak berani di atas 70 saya kalau malam. Ya itu, udah jalannya gelap, kemudian visornya kayak gini juga gelap gitu. Jadi kalau misal ketemu motor mobil ya yang lampunya hidup mendingan ya. Nah kalau ketemunya yang motor, istilahnya motor buat ke sawah atau ke ladang gitu kan, biasanya lampu-lampu pada gak diperhatiin itu. Jadi gak ada lampunya, tiba-tiba udah nongol aja di depan gitu, takutnya ke situ. Makanya gak recommended banget buat jalan di depan, jalan buat malam hari. Nah itu mungkin kelemahannya di situ. Kalau kelebihannya, kalau menurut saya memang banyak kelebihannya. Yang pertama itu tadi murah, itu kan di bawah 100.000. Kemudian yang kedua itu dia keren gitu ya, bisa kayak helm-helm mahal gitu, ada helm mahal loh. Helm mahal gak kesampaian sih. Nah itu kemudian yang plusnya lagi. Itu bisa lirik-lirik itu tadi, plusnya yang ketiga. Kalau menurut saya itu plus ya, bukan minus ya.
namanya manusia ya, namanya rezeki ya, kalau nggak ditolak nggak besar gitu ya. Tapi kalau kayak gini ya mending ditolak kali sih. Nah kemudian apalagi minusnya ya, kalau menurut teman-teman semua mungkin yang sudah menggunakan visor jenis seperti ini, bisa di kolom komentar ditulis kelebihannya ya. Kalau minusnya itu tadi, kalau di waktu malam hari kurang recommended buat saya. Perjalanan ini rencana mau ke Cilegon ya, janjiannya sih jam 10, cuman sekarang udah jam 10 lebih. Ya slow aja lah, sambil nikmatin di jalan, telat-telat banyak juga nggak apa-apa. Sama temen sendiri ini. Hei, 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 hei. Untung nggak panas. Gak terlalu panas kan udah sedia sarung tangan sih. Cuman intinya sarung tangan itu kalau buat saya ya nggak hitam ya. Kalau buat safety kayaknya juga gak safety, orang di sini gak ada pelindungnya. Biasanya kan ada yang keras-keras gitu di setiap sikunya ini ya. Oke, jadi visor flat yang punya saya Jack ini seperti itu kurang lebih. Harganya 60 ribuan, murah meriah. Awet, dia tebel juga dia kapasitasnya. Terus minusnya yang kedua itu, jadi kalau dibuka ya kenceng banget gitu dia, kayak pas membuka agak harus tangan dua kayak gini. Terus jadi suka bilang krek krek gitu, jadi agak berat daripada yang visor apa namanya, yang standar. Visor standar dia ya enak banget kalau buat nutup sama membukanya. Kalau ini harus kencang dia, tapi emang malah bagus. Jadi buat debu-debu itu buat masuk dia nggak akan masuk. Rapet banget di samping-sampingnya itu. Oke, mungkin kelebihan seperti itu. Kalau kekurangannya yaitu tadi. Bila ada pertanyaan atau masukan atau saran kritik atau apalah itu bisa di kolom komentar. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan komen ya, itu tadi komen ya. Terus tetap stay di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa bahagia.